Didampingi pacar bule, ini 8 pesona Leoni berkerudung saat jadi pembicara acara kampus di Aceh. Leoni mantan anggota girl band legendaris trio Kwek-Kwek, belakangan ini ramai jadi perbincangan. Wanita 37 tahun tersebut diundang sebagai sosok inspiratif dalam sebuah acara yang digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak EEI. Tak sendirian, Leoni turut hadir bersama sang kekasih bule, Charles yang tampak mendampinginya dengan penuh antusias. Acara ini diselenggarakan di Universitas Jabal Ghafur, Sigli, Aceh dan berlangsung selama 2 hari. Selain menjadi pembicara di acara kampus, Leoni juga diketahui terlibat dalam kolaborasi menarik dengan Nova Eliza, aktris senior berdarah Aceh. Keduanya membintangi film pendek berjudul Kantik, sebuah karya yang digarap oleh Nova Eliza sendiri. Penampilan Leoni yang selalu energik dan penuh semangat semakin mencuri perhatian ketika ia memilih untuk berkerudung selama berada di Aceh. Penampilannya yang anggun dan penuh penghormatan terhadap budaya setempat berhasil membuat banyak orang pangling. Penasaran seperti apa pesonanya? Berikut Brilio.net rangkum potret Leoni tampil berkerudung saat berkunjung ke Aceh melansir dari akun Instagram @leonif. Biasa tampil dengan rambut pendek khasnya, Leoni tampak sangat berbeda kali ini. Meski begitu, ia tetap memancarkan pesonanya yang menawan. Penampilan Leoni berkerudung saat menghadiri acara di Aceh berhasil membuat banyak mata terpana. Charles, kekasih Leoni terlihat setia mendampingi sang artis selama menghadiri acara di Aceh. Meskipun tampil dengan gaya berbeda, Leoni tetap menunjukkan kepercayaan dirinya. Ia tampak santai saat menjadi pembicara di acara tersebut. Leoni dan Nova Eliza kembali dipertemukan dalam proyek kreatif di Aceh. Kedua artis tersebut membintangi film pendek berjudul Cantik yang diproduksi oleh Nova. Kepribadian Leoni yang ramah dan ceria selalu memancarkan aura positif di setiap kesempatan. Bahkan dalam acara formal sekalipun, ia tetap bisa menciptakan suasana yang hangat dan penuh semangat. Leoni terlihat cerdas dalam memadukan kerudung dengan gaya busana yang tidak terlalu mencolok. Kehadirannya di Aceh memberikan inspirasi bagi kaum perempuan untuk tetap berkarya, apapun latar belakang atau budaya mereka.